Halo viewers, jumpa lagi dengan saya, Edson, untuk membuat portal energi atau kasus dominan. Ingat, di sini bukanlah pilih kartu, jadi kemungkinan tidak resonate-nya itu akan sangat besar untuk diri Anda. Jadi, bila mana jika readingan saya ini sudah terasa tidak sesuai seperti kasus yang kamu alami, berarti bacaan saya ini bukanlah ditujukan untuk diri kamu lagi, melainkan ditujukan kepada orang lain ya. Tidak usah kamu baper ya, marah-marah kek, ingat ya. Ribuan orang yang nonton video saya ini, tidak mungkin kasus mereka itu bisa sama persis semuanya. Itu nggak mungkin. Pasti ada orang yang beda-beda, ya. Nah, kalau mau energi kamu yang lebih akurat, ya, yang terbaca secara perorangan aja, saran saya langsung aja kamu lakukan persona reading dengan diri saya. Kenapa? Karena persona reading itu butuh foto kamu yang jelas, nama lengkap, sio, zodiak, umur, kan? Supaya bisa difokuskan ke energi kamu satu orang aja. Tapi kalau untuk general reading ini kan nggak mungkin, kan? Bayangin aja ribuan orang, kan, yang nonton video saya ini, kan? Jadi kalau misalnya tidak resonate, ya itu adalah hal yang wajar, itu adalah hal yang lumrah ya. Oke, dimengerti aja deh ya. Dan persona reading itu memang layanan berbayar ya. Kenapa? Karena itu sangat menguras energi banget ya. Sangat sangat bikin lelah banget, sangat bikin capek banget. Jadi wajar ya kalau itu menjadi layanan berbayar, karena persona reading untuk diri saya itu mungkin aja agak beda ya, karena saya mesti menjelaskan sampai panjang lebar kan melalui voice recorder ya, atau rekaman suara kan, disertakan video gitu kan. Oke, nah readingan saya ini kan bisa bersifat vice versa, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Dan readingan saya juga bersifat timeless dan juga genderless. Timeless itu tidak ada batasan waktunya, kapanpun kamu menemukan video saya ini dan menontonnya juga bisa minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh, ya. Genderless itu adalah unisex, tidak melihat gender, boleh pria, boleh wanita, siapapun diri kamu boleh ikut readingan saya ya. Tema yang akan kita angkat kali ini adalah karma dia atas kebusukan hati dia ya. Oke. Apa karma dia ya? Seseorang ya. Hukuman yang dia terima ya atas niat jahat dia kepada diri Anda. Ini bisa diberlakukan kepada siapa saja ya. Baik itu pacar, suami, istri kan. Oke, teman, selingkuhan, orang ketiga, pelakor, pebinor, kayak orang tua, kayak ya saudara, kayak sepupu, kayak tetangga, kayak atau bos, kayak. Nah itu boleh ya. Oke. Yang pastinya ini orang akan mendapatkan ganjaran apa? Ganjaran hukuman apa yang akan diterima orang yang satu ini karena sudah berniat jahat kepada diri Anda, ya? Oke. Untuk menghemat durasi waktu, saya akan langsung masuk ke pokok permasalahan, ya. Nanti kronologisnya baru akan saya sampaikan di akhir readingan. Ini ada kartu Nine of Pentacles. Orang ini dijauhin oleh orang-orang ya, saya lihat ya. Hidup dia ini selalu sendiri di mana-mana ya. Lihat seorang wanita yang ada di taman kan, di belakangnya itu adalah uang. Uang dia itu nggak halal ya semuanya ya. Oke? Okay? Uang dia itu nggak halal dan segala macam rezeki yang dia peroleh ya tidak akan pernah cukup ya untuk membiayai hidup dia tersebut. Hidup dia ini selalu dilanda oleh rasa kesepian, seorang diri saja, Nine of Pentacles ya. Bahkan rezeki pun takutnya ikut menjauh dari orang yang satu ini. Karena rezeki itu ya adalah pemberian Tuhan dan rezeki itu sangat tidak suka ya orang yang memiliki hati yang busuk ya. Pasti menjauh rezekinya tersebut. Ini adalah kartu pembebasan. Bahkan rezeki pun memilih ya untuk membebaskan diri dan ogah dipegang di tangan dia tersebut. Ini terhubung dengan simbol zodiak Virgo ya. Ingat, jika saya menyebutkan zodiak bukan berarti si orangnya itu zodiak Virgo, bukan ya. Tapi maksud saya zodiak Virgo ini adalah kartu ini adalah simbolnya, perwakilan dari zodiak Virgo, bukan si orangnya ya. Oke.
Dan di sini ada kartu Three of Pentacles ya di sini ya. Saya melihat ya ide-ide kreasi dia ya di tempat kerja dia tersebut ya. Kinerja dia itu selalu ide-idenya selalu dicuri oleh sesama rekan kerja dia. Three of Pentacles ya. Di tempat kerja dia itu dia selalu didiskriminasi ya, dikucilkan oleh teman-teman kerja dia. Bayangin ya, siapa sih orang yang mau mendekati orang yang memiliki hati yang busuk ya. Oke, dan juga sekarang ya, karma yang dia peroleh atas kebusukan hati dia, ini ada orang yang kong kali kong ya, melakukan sepakat kerjasama untuk meneror, untuk melengsarkan atau menggulingkan ya, pekerjaan dia tersebut. Alias bekerja sama untuk membuat dia itu jatuh. Dengan cara kayak gimana ya, mungkin aja ya, apapun yang menjadi ide-ide yang dia terapkan ya di dalam pekerjaan dia tersebut, selalu saja ya kebobolan, dicuri oleh saingannya tersebut. Bahkan sesama teman kerja dia ya bisa saja saling tikung menikung satu sama lain. Ada perwakilan dari simbol zodiak Capricorn ada di sini. Oke. Maaf ya, suara saya agak pelan dikit kan, karena ini adalah tengah malam ya. Saya buat videonya ini jam 3 loh ya. Supaya energinya itu kan lebih terasa kayak gitu ya. Ada kartu The World. Ini adalah lingkaran setan ya. Hidup dia ini selalu berada di dalam lingkaran setan. Saya lihat lingkaran ini berupa masalah yang selalu mengunci dia ya. Orang ini selalu terkunci di dalam sebuah di dalam masalah yang tidak ada henti-hentinya dan tidak pernah bisa terselesaikan. Selalu saja didatangi masalah di dalam hidup dia ya, bahkan masalah dia itu tidak bisa selesai-selesai. Dan dipadukan dari ketiga kartu ini ya, apapun yang dia perbuat hasilnya itu selalu jong, selalu berakhir ya dengan hasil yang tidak memuaskan. Bahkan pekerjaan dia, kreasi dia tersebut ya, yang dia lakukan selalu aja kayak gimana lah ya, bilangnya itu ya, selalu mendatangkan bencana bagi diri dia, selalu mendatangkan musibah, selalu aja salah. Nah, kayak gitu ya, nggak ada sesuatu yang berhasil. The word ya, the word itu kan adalah hasil yang didapatkan akhir ya, mengakhiri gitu kan. Oke. Ada simbol zodiak Capricorn lagi di sini. Kemudian di sini ada kartu King of Swords. Dia itu dibenci oleh orang ya, saya lihat ya. Terutama bos di tempat kerja dia tersebut ya. Bahkan tanpa ada angin, tanpa ada hujan ya, bisa tiba-tiba membenci diri dia. Dia selalu diperlakukan sinis, selalu diperlakukan dingin oleh orang-orang. Meskipun dia tidak berbuat salah kepada orang lain ya, tapi orang lain kan bisa aja tidak memiliki alasan, tidak ada sebab musabab ya, bisa tiba-tiba membenci diri dia. Kerap kali orang ini mendapatkan tutur kata yang kasar berupa maki-makian, sumpah-sumpahan dari orang-orang. Oke, sword ini kan pedang kan, berupa tutur kata yang nyelekit ya, tajam dari orang-orang kan. Oke. Meskipun dia tidak bersalah, hal yang dia lakukan udah benar ya, tapi selalu disalah-salahkan oleh orang. Tidak ada penyebab ya, tidak tahu apa alasannya, tidak ada penyebabnya dia tiba-tiba bisa dibenci, dibentak-bentak oleh orang ya. Ada zodiak Aquarius di sini. Kemudian saya akan tarik lagi kartunya ya. Di sini ada kartu Strength. Ini adalah kartu banyak masalah, sama seperti kartu The World. Strength ini adalah orang yang berusaha untuk menguatkan diri dia, menguatkan hati dia dengan cara ngurut-ngurut dada, sabar. Sabar. Hidup dia ini selalu diuji kesabaran dia tersebut. Oke? Hidup dia ini selalu didatangkan resiko-resiko yang sangat berbahaya. Yang setiap saat ya bisa membuat dia itu terjatuh. Yang setiap saat bisa membuat dia itu celaka ya. Ini wanita yang sedang menundukkan seekor singa ya. Singa ini kan membuka mulut, berarti wanita ini berada di dalam resiko yang sangat berbahaya banget. Hidup orang yang satu ini selalu dilanda oleh hal-hal ya, momen-momen yang penuh dengan resiko yang bisa ya membuat dia itu jatuh, lengser, bahkan terancam
kehidupannya tersebut dan dipenuhi dengan masalah yang menguji kesabaran dia. Oke, ada zodiak Leo. Sebagai simbol dari kartu The Strength ini ada kartu yang loncat keluar. Ini ada rasa malu ya, saya lihat ya, rasa sensitif, malu, kecewa. Queen of Cups ini adalah orang yang memiliki perasaan yang sensi banget ya, sensitif banget, saya lihat gampang tersinggung. Kayaknya orang ini dipermalukan oleh orang ya, sampai dia itu kayak kehilangan muka, saya lihat. Oke, hati dan perasaannya itu kan selalu dibuat down, dibuat pesimis, ya. Dibuat keki kayak dibuat grogi kayak oleh orang. Dia itu selalu dipermalukan oleh orang, harga dirinya itu selalu dicoreng oleh orang, saya lihat ya. Oke, sampai membuat dia itu kan sedih ya. Oke, merasa kecewa banget, ada zodiak Cancer ada di sini. Kemudian saya tarik lagi kartunya, ada kartu The Hangman ya. Kartu The Hangman ini adalah orang yang bergelantungan kayak kelelawar ya, oke. Hidupnya ini tidak punya masa depan. Hidupnya ini selalu tergantung-gantung, saya lihat ya. Dan kartu The Hangman ini adalah simbol dari delay, keterlambatan. Baik di dalam mendapatkan rezeki, mendapatkan jodoh, semuanya itu kayak diundurkan oleh alam semesta dari kehidupan dia tersebut. Aturannya dari kemarin-kemarin, kalau hati orang yang satu ini baik ya, dia udah mendapatkan rezeki, jodoh, apapun yang dia inginkan, kepuasan, kebahagiaan udah bisa dia dapatkan. Tapi alam semesta sengaja menggantungkan segala-galanya ya dari rezeki, jodoh, kebahagiaan di dalam kehidupan dia, sampai dia benar-benar bertobat terlebih dahulu. Apapun di dalam hidup dia ini selalu gantung, selalu terlambat dia peroleh ya, dimundurkan waktunya tersebut lah ya, sampai hidup dia ini butuh banyak pengorbanan, mesti kerja keras ya. Oke, ada zodiak Pisces ada di sini. Kemudian saya tarik lagi kartunya ya, karma orang, karma dia atas kebusukan hati dia tersebut. Dia sampai tidak bisa tidur di malam hari ya, saya lihat ya. Oke, orang ini kerap kali mengalami insomnia, perasaan takut, stres yang melanda. Ini lama-lama orangnya ini bisa mengalami gangguan jiwa, saya lihat ya. Gangguan jiwa kan seperti paranoid ya. Sampai malam hari pun tidak bisa tidur. Tidak bisa tidurnya itu masih mending kalau ada sesuatu yang dilakukan kayak diri saya ya. Oke, karena saya dikejar target kan, banyak orang yang persona reading ya, makanya tidur saya ini pun jadi telat. Tapi ini enggak, Nine of Swords ini adalah tidak bisa tidur karena beban pikiran. Beban pikiran dia itu menumpuk sampai dia itu stres. Dan tidak tertutup kemungkinan orang ini selalu dilanda oleh mimpi buruk ya. Mimpi yang sangat menakutkan sehingga membuat dia itu selalu terbangun di tengah malam. Kadang-kadang di malam hari ya, orang yang satu ini bisa tiba-tiba nangis sendiri ya. Ya, kalau udah keadaan kayak gini, lama-lama jadi gila ini orang. Oke, menangis di dalam kamarnya sendiri kan, tanpa ada alasan yang jelas gitu kan. Oke, hidupnya ini selalu merasa kayak mencekam, terancam ya. Ada simbol zodiak Gemini ada di sini. Kemudian saya akan tarik lagi kartunya. Di sini ada kartu apa lagi ya? Ini ada kartu Six of Pentacles. Tahu lah, ini nyambung banget tadi ya, kartunya itu ya, kalau udah rezeki itu menjauh dari diri dia ya, apa yang terjadi di dalam hidup dia. Lihat ini ada gambaran sosok seorang pengemis yang ada di sini ya. Hidup dia ini lama-lama kayak pengemis gitulah ya, atas kebusukan hati dia tersebut ya. Rezeki dia itu diambiarkan oleh Tuhan, dihabiskan oleh Tuhan, saya lihat ya. Banyak orang yang datang meminta-minta atau menagih uang kepada diri dia. Dia itu kayaknya dia itu dimiskinkan oleh Tuhan ya, sampai rezeki pun kosong melompong, mesti mohon-mohon minta bantuan ya, minta belas kasihan dari orang ya, untuk membantu diri dia, untuk menolong diri dia. Saya lihat ada zodiak Taurus sebagai simbol di sini. Dan akhir ya, kartu terakhirnya di sini ada kartu Page of Pentacles. Iya, keadaan hidup orang yang satu ini, karma yang dia peroleh saat ini, dia sedang membutuhkan uang. Oke, ngemis kan? Ngemis
minta tolong kepada orang kan, karena rezeki udah menjauh dari diri dia. Beberapa orang kayaknya dia itu dipecat secara tidak hormat dari pekerjaan dia tersebut ya. Tanpa ada sebab musabab yang jelas, bos atasan dia itu kan kok kayaknya ya benci kepada diri dia sampai mem-PHK diri dia, dan sekarang lihatlah hidup dia ini kan udah tidak dapat income kan, tidak dapat memasukkan uangnya itu dari mana, terpaksa dia mesti kayak ya mohon-mohon gitulah ya. Bawa koin, tolonglah Tuhan, nah kayak gitu ya. Tolonglah bro, sis ya, tolongin saya sedang butuh duit sana-sini. Kerap kali orang ini terlibat pinjaman sana-sini ya, saya lihat ya. Sana pinjam dikit, sini pinjam dikit, saya lihat ya. Untuk menutupi kebutuhan hidup dia, bahkan tidak tertutup kemungkinan sana mohon, sini mohon juga saya lihat. Ya, oke, kayak pengemis gitu kan. Yang minta sedekah kepada orang, inilah karma untuk kebusukan hati dia tersebut ya. Ini diperuntukkan untuk orang yang telah memiliki niat jahat kepada diri kamu ya. Hukuman yang diterima orang yang memiliki niat jahat kepada diri kamunya tersebut. Dan sekarang saya akan sampaikan sedikit kronologis yang secara singkat untuk diri kamu. Siapakah orang yang satu ini ya? Bisa jadi ini adalah teman kerja kamu sendiri, teman sekantor, sepekerjaan ya, dengan diri kamu saya lihat. Yang pastinya siapapun orang yang satu ini adalah orang yang kacang lupa akan kulitnya. Kamu pernah membantu diri dia ya, kamu pernah meminjamkan uang kepada diri dia di saat dia sedang memerlukan duit ya. Kamu pernah membantu diri dia, mensupport dia secara materi. Beberapa orang memang ini adalah mantan pasangan kamu sendiri karena ada kartu Queen of Cups. Orang ini pernah dicintai oleh diri kamu. Mungkin aja kalau dia itu bukan mantan pasangan kamu ya, kali aja dia itu adalah teman kerja kamu yang sudah kamu anggap seperti saudara kandung sendiri ya. Kamu begitu menyayangi diri dia, menganggap dia sebagai kakak atau menganggap dia sebagai adik bagi diri kamu kan. Beberapa orang dari kamu yang nonton video saya ini, kayaknya kamu ini orangnya enggak tegaan saya lihat ya. Hati kamu ini lemah kalau melihat orang susah. Ya, harus saya akui juga kan. Oke, memang masih ada orang kayak gini di muka bumi ini. Memiliki hati dan jiwa kan. Hati yang lemah kan, gampang kasihan kepada orang, tidak bisa melihat orang susah gitu kan. Kamu membantu orang yang satu ini. Beberapa orang ya, bukan cuma sekedar meminjamkan uang kepada diri dia. Tapi ya, karena rasa iba, kasihan dari diri kamu, ini uang. Saya kasih ke kamu, anggap aja saya bantuin di diri kamu lah. Oke? Tapi apa yang terjadi? Senjata makan tuan orang yang satu ini. Lihatlah ya, King of Swords ya. Setelah dia udah merasa enak ya, setelah dia udah mendapatkan apapun yang dia inginkan, udah mendapatkan bantuan dari diri kamu, udah keluar dari masalah, udah keluar dari kesulitan ya, atau sudah menemukan orang lain tempat dia mencari bantuan ya, dengan begitu mudahnya dia bersikap dingin kepada diri kamu. Kacang lupa akan kulit, air susu dibalas dengan air tuba. Oke? Seperti orang yang tidak tahu membalas budi ya. Oke, orang ini benar-benar tidak memiliki perasaan, tidak punya hati sama sekali, ya. Oke, malah berbalik, kamu yang membantu diri dia, kamu yang berbalik digigit oleh diri dia. Ini orang, kalau saya boleh ngomong yang secara kasar ya, maaf cakap ya, saya minta maaf dulu karena saya tidak pandai berkosa kata kan. Oke, ini orang sudah tidak lebih seperti hewan buas ya, binatang buas, kadang-kadang ya, yang parahnya kadang-kadang masih ada hewan, ada binatang lagi ya yang tahu membalas budi kan. Kalau udah dibantu, udah dikasih makan ya, bisa membalas budi si orang yang kasih makan tersebut. Contohnya seperti anabola, ini enggak, kayak singa saya lihat. Saat kamu punya duit ya, perut dia itu kenyang ya. Oke. Ya udah, kamu dianggap sebagai sahabat. Saat kamu selalu menyuap dia, menyogokin dia kan, dengan uang, dengan bantuan, ibaratnya kamu kasih makan dia, dia menjadi teman kamu. Saat kamu sudah tidak bisa memberi makan dia, tidak bisa membantu dia lagi kayak gini ya, dia berbalik menggigit diri kamu, dan bisa dengan tega-teganya dia itu membunuh
diri kamunya tersebut. Oke? Sampai kamu ini kecewa loh, sedih loh. Ya, kenapa dia bisa berbuat kayak begini kepada diri saya? Nah, ini kan orang yang terbalik kan? Dengan begitu mudahnya sikap dia itu bisa terbalik 180 derajat dari awal mulanya tampak kasihan saat dia mohon-mohon, saat dia sedang memiliki masalah, tampak begitu kasihan, dengan begitu gampangnya dia berubah menjadi tokoh antagonis yang berbalik menerkam diri kamu kayak seekor singa yang sangat buas banget. Inilah orang yang memiliki niat dan hati yang busuk. Nalurinya itu udah seperti predator banget lah. Kalau udah saya bilang ya, di sini ya, oke? Nalurinya itu sudah seperti predator. Dan bahkan dengan tega-teganya, dia kong-kali-kong. Komplotan. Saat dia sudah merasa tidak serak dengan diri kamu, dia bisa bekerja sama dengan orang lain, dengan teman dia, dengan keluarga dia, dengan saudara dia ya, untuk saling sepakat, saling gotong royong kan, ikut menghancurkan diri kamu, ikut mempersulit kehidupan kamu tersebut, memiskinkan diri kamu. Itu adalah target dan tujuan dia di dalam kehidupan ya, dianya tersebut. Oke? Karena dia merasa puas. Kenapa ya? Selalu kamu membantu diri dia, satu kali aja kamu tidak sanggup untuk membantu diri dia ya, dia langsung berubah dengan begitu gampang, berbalik menjadi musuh kamu. Parahnya dia mengajak orang lain, bekerja sama, komplotan dengan orang lain, berbalik menikam diri kamu. Sampai membuat kamu ini stres, tidak bisa tidur. Ini orang kok tega-teganya kayak gini, nggak nyangka deh dianya itu bisa berbuat hal kayak gini ya. 180 derajat hangman, terbalik dengan gampang. Oke. Ini ada zodiak Capricorn, Taurus dan Virgo, ada zodiak Taurus di sini. Sekarang saran pesannya untuk diri kamu ya, yang merasa ya sudah menjadi korban dari orang yang satu ini kan. Kita lihat saran pesannya itu apa ya. Gunakan naluri, intuisi dan kepekaan kamu. Ini adalah naluri, intuisi dan kepekaan. Mungkin ya, kamu pernah menyayangi orang yang satu ini, pernah mencintai diri dia dengan sangat dalam kan. Mungkin kamu sangat menyesal banget ya atas sikap dan perbuatan dia tersebut. Tapi the moon di sini ya, ini terjadi kepada diri kamu. Kenapa? Karena alam semesta ingin melatih naluri kamu supaya lain kali jangan terlalu gampang kamu merasa kasihan kepada orang. Karena ada beberapa jenis atau tipe orang tidak pantas atau tidak layak mendapatkan belas kasihan dari diri kita. Oke, the moon, kamu terlalu gampang berbelas kasih kepada orang. Mungkin ini terjadi kepada diri kamu sebagai teguran dan peringatan dari Tuhan kan. Lain kali jangan kamu ulangi lagi. Memang ada manusia yang tahu membalas budi, tapi ini tidak. Dan lain kali ya, gunakan kepekaan dan intuisi kamu. Dilihat dulu, diobservasi dulu. Ini orangnya kayak gimana? Ya. Jangan terlalu gampang kasihan langsung membantu seseorang. Intuisi kamu ini sedang dilatih supaya lain kali kamu menjadi lebih peka, lebih sensitif ya. Oke, ada zodiak Pisces ada di sini. Kemudian saya tarik lagi ada kartu death. Death ini adalah berakhir, mati. Matikan koneksi kamu, akhiri koneksi kamu dengan orang yang satu ini. Death juga adalah simbol dari transformasi ya. Oke. Kalau orang ini udah pergi dari kehidupan kamu, ya seharusnya kamu ini bersyukurlah ya kepada Tuhan kan, karena Tuhan menjauhkan orang toksik di dalam kehidupan kamunya tersebut. Dan kalau misalnya orang ini masih belum pergi dari kehidupan kamu, maka mulai dari sekarang udah tahu orangnya itu kan, air susu dibalas dengan air tuba, inilah waktu yang paling tepat untuk putuskan, matikan koneksi kamu dengan orang yang satu ini. Tidak perlu kamu mengenal diri dia lagi ya. Oke. Ada zodiak Scorpio ada di sini. Kemudian saya tarik lagi saran pesan berikutnya di sini, ada kartu Knight of Pentacles ya. Oke, segala sesuatu ya, niat buruk dia kepada diri kamu, kamu yang pernah menjadi korban dari orang yang satu ini, tenang aja. Secara perlahan-lahan derajat hidup kamu ya akan dinaikkan oleh Tuhan. Oke, kamu akan mendapatkan hadiah berupa rezeki ya. Oke, secara income dan pendapatan kamu ya, mungkin aja setelah kamu disakiti akan terus meningkat
ya, pendapatan kamu, uang yang kamu terima pelan-pelan ya, akan semakin meningkat, pelan-pelan menjadi semakin banyak, saya lihat ya. Oke, kamu disuruh ya, anggap aja sedekah deh kepada orang yang satu ini. Selama ini kebaikan yang kamu perbuat kepada diri dia, anggap aja kamu sedang bersedekah kepada kaum fakir miskin ya. Ada zodiak Virgo ada di sini. Oke. Ikhlasin aja diri dia, tidak perlu kamu marah kayak, anggap aja kamu bersedekah udah tahu orangnya kayak gitu kan. Udah, lain kali enggak perlu kamu bantu lagi. Lebih baik kamu membantu orang lain yang lebih bisa menghargai diri kamu. Ya. Dan tenang aja. Segala kehilangan kamu akan digantikan, dikembalikan oleh Tuhan dengan cara lain, dalam keadaan lain ya. Ada zodiak Virgo ada di sini, kemudian ada kartu Judgment. Dok, banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, banyak berdoa ya. Karena kita membahas soal masalah karma, cepat atau lambat kalau hari ini terlihat orang ini masih baik-baik aja ya, tenang aja. Karena Judgment di sini ya, udah kayak seperti memberi aba-aba, tunggu. Kamu disuruh tunggu, lihat aja ya, kapan orang ini tidak kena karma. Tuhan itu ada, Tuhan itu tidak tidur. Cuman sekarang kalau terlihat dia itu enak-enakan, mungkin karma itu masih belum tiba. Tapi ini udah warning, judgment ya, peringatan. Udah warning langsung ya, dari alam semesta. Kepada diri kamu, supaya kamu disuruh memperkuat doa kamu kepada Tuhan, lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan, judgment ya. Oke. Dan kamu disuruh maafkanlah orang yang satu ini. Kalau kamu memang benar-benar mau dia itu cepat kena karma, maafkanlah diri dia, ikhlasinlah diri dia. Lihat ya, karma itu pasti akan cepat banget terjadi kepada diri dia. Tapi kalau kamu masih menaruh kebencian kepada diri dia, berarti kamu tidak ada bedanya dari diri dianya tersebut. Maka karma akan jadi lambat terjadi kepada orang yang satu ini. Biasanya orang yang telah menyakiti diri kita ya, yang telah berbuat jahat kepada diri kita, kenapa mereka itu masih belum kena karma? Karena kita ini masih memendam perasaan benci kepada diri dia. Masih ada dendam, masih ada marah. Maka karma jadi lambat. Benci kita memperlambat karma terjadi kepada diri dia. Judgment. Bukakan pintu maaf kepada diri dia. Lihatlah. Begitu pintu maaf sudah kamu bukakan kepada diri dia, kamu udah ikhlas, karma itu akan langsung dengan cepat terjadi kepada diri dia. Oke, ini ada zodiak Scorpio lagi di sini ya. Oke. Banyak berdoa kepada Tuhan lah ya. Ini juga adalah teguran dari Tuhan. Mungkin aja selama ini ya, kamu kurang beribadah kayak atau apa kayak, saya lihat di sini kan. Dan judgment, buatlah sebuah keputusan ya, untuk tinggalkan orang yang satu ini ya, jangan terkoneksi lagi dengan diri dia, dan kamu akan mendapatkan hadiah pengganti berkah dari Tuhan ya, dan orang ini akan mendapatkan karma sebagai imbalannya kalau kamu mau memaafkan diri dia. Empress ya, wow, hidup kamu ini bakalan senang banget saya lihat. Dia yang telah memiliki niat jahat, niat busuk kepada diri kamu, kamu disuruh tenang aja. Jangan menunjukkan sesuatu yang sedih-sedih di hadapan orang yang satu ini. Kenapa? Orang yang sudah memiliki niat jahat kepada diri kita, kalau kita menunjukkan sesuatu yang galau-galau, diri kita ini sedang memiliki masalah, dia itu senang, dia itu ketawa. Benar nggak? Makanya di Empress ya, kalau di postingan di sosial media, di TikTok kayak, di Facebook kayak, di Instagram kayak, di WA kayak, di Telegram kayak, jangan posting sesuatu yang galau, tapi postinglah sesuatu yang senang-senang. Supaya apa? Supaya dia itu makin meradang, ya? Oke? Kepada diri kamu, jangan membuat orang yang satu ini puas. Lebih baik kamu disuruh lebih mencintai diri kamu sendiri, lebih menghargai diri kamu sendiri, ya? Mungkin selama ini demi kebaikan hati kamu, demi menolong orang, kamu sudah melupakan diri kamunya sendiri, sehingga kamu mengorbankan diri kamu ini ya. Jadi alam semesta tidak setuju dengan diri kamu. Dengan melalui hal kayak gini terjadi kepada diri kamu, alam semesta ingin kamu lain kali lebih menghargai diri kamu sendiri, lebih mencintai diri kamu sendiri. Jangan terlalu banyak berkorban kepada orang. Ada Taurus dan
Libra ya, dan kamu akan diberi kelimpahan saat kamu bisa menghargai dan mencintai diri kamunya sendiri, ya. Oke, sekarang saya akan tarik inisial dari orang tersebut. Inisial ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, alamat tempat tinggal, saudara, sepupu, keluarga, orang tua, pekerjaan, plat mobil, plat motor dari orang yang satu ini, nama panggilan dia atau nama kamu sendiri yang ketarik di sini juga boleh, atau huruf yang ada di inisial ini ada terkandung di dalam nama si doi, ya. Oke, ada F, ya. Kemudian ada Z. Kemudian ada J. Kemudian ada T. Ada G, ya. Sebentar, ya. Saya lihat. Oke. Kemudian ada P. Kemudian ada W. Ada kartu apa lagi? Inisial apa lagi? Ayo, ada R. Kemudian ada E. Ada Q, ya. Inilah inisial yang ketarik, ya, untuk orang yang memiliki untuk orang yang menonton video readingan saya ini, ya. Semoga video readingan saya ini bisa membantu diri kamu. Kalau kamu merasa bisa tertolong, ya, bisa terbantu dengan video readingan saya memohon support dukungan dari diri kamu dengan cara klik subscribe, like, komen positif di channel saya ini, supaya kedepannya saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kamu semua. Dan saya ingin ucapkan, ya, terima kasih banyak, ya, bagi diri kamu yang telah support channel saya ini dengan cara klik subscribe, like, komentar positif di channel saya ini. Doa saya yang terbaik untuk diri kamu semua, orang yang pernah memberikan donasi kepada diri saya, ya. Oke, akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.